Malaysia tu buat terap tu buat kereta je. Terap. Ha ni apa? Nampak sini ya. Ni daun-daun yang lebar besar apa ni? Ni kita panggil daun lirik. Yang lemang daun lirik. Orang panggil tu ni lah. Daun lirik. Oh, yang kat gombak tu. Ha ni lah apa? Daun lirik yang orang buat bungkus nak apa? Lah, pulut apa semua buat lemang buat ni lah. Ha, daun lirik orang panggil. Tapi dia senang menghidup je. Okey. Dekat sini kalau nampak-nampak macam laluan tu kan. Kalau nampak-nampak macam laluan kan. Macam sesikit nampak macam laluan ni. Ini daripada binatang ni. Eh? Daripada gajah. Ni? Ha. Gajah? Gajah? Ha. Macam ni. Laluan ni gajah kan. Ha. Dua, dekat dua bulan lepas dia akan lalu sini. Dia keluar juga. Ha, dia keluar juga. Dia setahun saya cakap 2-3 kali lah yang dia akan sebab dia gajah. Gajah ataupun jenis binatang apa pun, di mana dia lalu, di situ dia akan lalu lagi. Tapi dia akan merawat. Yang itu yang patah-patah platform. Itu kalau dia nampak kita yang turis macam mana? Kita lari lah. Okay. So nampak tak? Nampak ni bagi lalu orang kan? Boleh lalu. Okay. Kita nampak ni dengan normal kulit dia. Ha, dekat sebelah ni nampak sebelah ni normal kulit dia. Kenapa dia jadi macam ni? Geseran binatang lah. Macam gajah saya cakap. Ha, geseran lah. Ha, juga dia kata ke kulit dia bulu dia, dia akan geser lah. Ha, sebab dia pen ada tangan macam manusia dia ke. Bergaru dekat tangan tapi dia gajah punya geseran lah. Ha, dia punya ketinggian dia macam ni. Lebih kurang tinggian gajah kita punya Malaysia ni lebih kurang 3 kaki lebih, 4 kaki lebih. Macam tu. Ada dalam 4 meter.